lucu banget kayaknya. Yakin kau tahu. Ya sebenarnya tante sudah mendengar cerita ini secara briefly, secara singkat dari Elsa dan juga Devan. Satu-satunya cara untuk menemukan motif dari peneroran ini adalah ya menangkap si peneror itu sendiri. Itu yang memang lagi kita usahain. Tapi gini deh, maksudnya kalian harus saling kerjasama, terus menemukan dan juga menangkap si peneror itu supaya kita tahu motifnya apa. Jangan sampai kalian kemakan oleh teror-teror ini ya. Mungkin itu yang dimau oleh si peneror. Iya, makanya kita mencoba. Ya aku juga coba untuk bantu Elsa, tapi di satu sisi kan Elsa udah bersuami. Iya benar. Justru semakin kita sering ketemu, komunikasi malah nanti justru jadi bumerang buat dia berantem dan... Iya benar, itu sih susahnya karena ya itu tadi, Elsa sudah berkeluarga, sudah punya suami. Takutnya Evan salah sangka lagi, terus you know, gak suka dengan kebersamaan kalian. Gimana ya caranya? Iya Tante, sebenarnya saya lagi mencari jalan tengahnya sih Tante. Supaya Devan tidak tambah cemburu dengan saya dan Nino. Atau gini aja, kalian minta bantuan si Randy deh. Dan kalau misalnya melihat kamu sama Randy atau Nino, pasti Devan gak akan cemburu. Beda dengan kalau misalnya dia melihat kamu sama Nino. Ya, minta bantuan Randy lah. Dan moga-moga segera tertangkap Randy peneror. Iya. Mana? Apa ini Randy? Mana? Emang ada PR? Iya, Oma. Aku mau minta bantu sama Papa dan Tante Frozen buat ngerjain PR, soalnya dikumpul besok, Oma. Oh gitu, emang PR-nya susah. Mana coba? Papa lihat. Ya udah, mumpung Papa kamu di sini, minta ini aja, kita kerjain, bantuin. Tante Frozen juga bantuin ya, kalau Papa Nino nggak bisa. Iya, sayang. Hai, Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Maaf ya telat. Enggak kok. Saya baru 10 menit lah sampai sini. Enggak telat. Konsepnya bagus ya. Aku kalau datang ke tempat baru tuh suka perhatiin detail-detail kecil kayak gini. Ya kali-kali aja ada inspirasi buat di kafe. Iya sih, betul banget. Dan kebetulan saya juga pengen ngobrolin soal konsep kafe sama kamu nanti. Boleh. Selamat datang Ibu Bapak. Apakah sebelumnya sudah reservasi? Oh sudah, sudah. Atas nama Randy. Baik, silakan. Ini mejanya Pak. Ini menunya, kalau udah tahu pesanannya bisa panggil saya lagi. Ya, makasih ya. Ya. Karena aku jadi nggak enak. Aku yang ngajak makan malam, tapi kamu yang traktir. Di restoran mahal lagi. Ya nggak apa-apa dong. Kan sebelumnya kamu sering juga traktir saya kopi. Sekarang gantian. Iya deh. Yaudah, kita pesen apa? Kamu dulu deh, silakan. Okay. Okay, aku... Mau apa? Oh, ya udah deh, aku spaghetti bolognese sama...
strawberry smoothies. Oke. Kayaknya menarik juga ya, spaghetti bolognese. Boleh. Samain aja ya. Mbak. Bapak Ibu mau pesen apa? Ya, kita order spaghetti bolognese-nya 2, strawberry smoothie 1, saya lemon tea. Oh ya, sama cake-nya 2 ya. Baik, ada tambahan pesanan lagi? Enggak, cukup. Itu aja. Baik, silakan ditunggu, saya ambil Pak. Ya, selamat. Terima kasih ya. Jujur, saya seneng banget akhirnya Zidan bisa kembali lagi sama kamu. Ya Alhamdulillah, aku juga bersyukur banget. Zidan akhirnya mau kembali sama aku, terus dia mau maafin aku, mau nerima aku juga sebagai ibu kandungnya. Tapi aku juga mau minta maaf sama kamu dan Tante Rosa ya. Beneran, aku ngerasa bodoh banget udah curiga sama Tante Rosa. Dan baru sekarang aku sadar kalau Tante Rosa itu orangnya sangat baik dan bijaksana. Ya, kurasa memang seperti itu. Ya mungkin memang sebelumnya hanya ada kesalahpahaman lah antara kamu sama Bu Rosa. Tapi Alhamdulillah sekarang hubungannya jadi semakin membaik kan. Tante Rosa juga ngomong sama aku kalau dia gak akan ngambil Zidane dari aku. Sudah semua ya Pak? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya saya ke toilet dulu. Ya udah. Kalau kamu mau makan cake-nya, makan aja duluan. Ini recommended loh. Oke. Lucu banget cake-nya. Halo? Ya, Pak, saya sudah sampai lebih awal di restorannya. Tapi nggak apa-apa. Bapak udah di mana? Oh, oke, tapi udah meluncur ya. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu di sini. Nanti kabari aja kalau udah dekat. Oke. Terima kasih, Pak. Apa maksud Mas Randy dengan cincin ini ya? Jangan-jangan Mas Randy mau ngelamar aku.